ibu-ibu para sedoyo ingkang tansah kita muliakan. Dinten kalaksana acara sajengipun inggih punika atur pangandikan sambutan-sambutan. Sambutan ingkang angka sepisan inggih punika saking tuan rumah niki sekaligus dewan pembina DFI dan juga dewan perwakilan rakyat terbaru ini anyar nih. Kau beliau Bapak Wanto ST Bekdal Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat atau Bapak Dewu, Pak KUA, Bapak Lurah Kali Tirto, Ibu Lurah Joko Tirto, Pak Lurah Sedang Tirto, Soho Ketua DMI Engkang Allah sangat-sangat hormati ya menika Bapak Ibu atau Bapak-Bapak Takmir Masjid Sekapani Wonduba ingkang sangat-sangat kawula hormati. Tanggung rumiyin kawula nyuwun pangapunten. Bebule anggen kawula maringi papan palenggahan kirang sembrono dumateng panjenengan. Wonten niki alhamdulillah DMI niki rada kebutuhan. Nembe janipun pergerakan DMI saderengipun COVID. Terkendala COVID berhenti niki nilai mari. Nah, saking menika kula suwun kerjasamanya dari bapak-bapak takmir seluruhnya nanti dan DMI nanti bekerjasama bagaimana caranya untuk saling mengisi agar keadaan di berbah ini bisa menjadikan nyaman dan damai. Dalam hal ini dari DMI nanti bisa dipaparkan apa tugas dan fungsinya DMI untuk takmir dan untuk masjid di Kapal Ewon Berbah tentunya. Dan ini belum dalam waktu dekat ini nanti mau mengadakan lomba MTB, harap kami dari DMI juga mohon kami sangat bantuan ibu monggo mangke saged saran-saran kita adakan agar bisa berjalan dengan ajar. Demikian dan kawatannya pun mungkin buatan saya menawi kula aku kata Allah namung nyuwun pengimpan abutan buat beliau buatan lu tak lu sering rembat Alhamdulillah kawala nyuwun pengabutan ugi monggo mangke kita saran-saran takbir kalian DM itu bekerja sama dengan baik. Kira itu kata rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Maturaken dumateng Bapak Wanto ST ingkang sampun paring sambutan. Sambutan ingkang sasenipun inggih menika saking Ketua Dewan Masjid Indonesia Kapan Ewan Berbah dipun selirani panjenenganipun Bapak Haji Lukman Ahmad Irfani SAG MPDI Pokdal Lan Suasono Pulo aturaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Tri Ahmeri Diyati Panewu Kapanewon Berbah
yang saya hormati pula Bapak Dul Rohman SAG, Bapak Kepala KUA Berbah. Yang saya hormati juga Mbah Wanto, tuan rumah sekaligus pembina di MI. Jadi Mbah Wanto itu tidak hanya tuan rumah tapi juga pembinanya di MI. Pembina di MI itu ada 4, Pak Panewu, Pak Kepala KUA, Mbah Wanto, dan almarhum Pak Husnan Tanjung. Saya hormati pula Bapak Lurah dari Sendang Tirto, Bapak Lurah Kali Tirto, dan Ibu Lurah Joko Tirto. Matur nuwun semuanya sami hadir, dan Bapak-Bapak takmir dari Sekapanewon Berbah, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran ini dicatat oleh malaikat dan menjadi salah satu amal kebaikan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama, mungkin di MI itu bagi banyak orang masih asing. Apakah di MI itu? Di MI itu berdiri tahun 1972 sebagai organisasi nasional yang sampai hari ini masih eksis. Visinya itu adalah bersama dengan masjid untuk memberdayakan dan mensejahterakan umat dan bangsa. Visinya luar biasa nih. Visinya itu adalah bersama masjid untuk memberdayakan umat dan mensejahterakan bangsa. Jadi sebetulnya idealnya di MI itu bersama masjid, satu adalah untuk mengurangi kemiskinan yang ada karena memberdayakan umat. Buku salah satunya yang sudah pernah kita jalin itu dengan Basnas. Nah, nanti kegiatan-kegiatan ke depan akan kita coba untuk kemudian bagaimana Basnas itu bekerja sama dengan masjid-masjid. Di antaranya adalah programnya, kalau itu dari Basnas, adalah kita mendata mustahik zakat. Lalu kita laporkan ke Basnas. Lalu kita perjuangkan bersama-sama nanti agar mendapatkan dari Basnas. Itu pemberdayaan. Nah, itu tidak terlepas juga dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kapanewon. Oleh karenanya, pembina-pembina dari Kapanewon, dari Kepala KUA adalah bagaimana untuk itu bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, kemudian mensejahterakan ini dalam pengertian lahir dan batin, tentu itu tugas yang sangat berat sekali. Tetapi dengan sholat saja sebetulnya, kalau sholatnya itu lahir dan batin, itu pun sejahtera ya. Tidak akan terkena judi online. Mboten enten sing bundir. Dan sudah terjadi di berita, mudah-mudahan ke depan di Berbah tidak ada yang seperti itu. Monggo di antaranya itu bisa dilaksanakan nuwun sewu. Khutbah-khutbah niku bisa disetting. Khotib-khotib diminta untuk bersama-sama kita memprihatini hal-hal tersebut sehingga terjadi kesadaran di kalangan lingkungan masjid. Niku nek pun sakit niku luar biasa. Napa maneh niku wau nek salate pun tenang langsung sejahtera lahir batin. Wah, niku Indonesia betul-betul akan menjadi bangsa yang luar biasa. Biar orang luar negeri menilai kita IQ-nya rata-rata pinter pejuluhin. Biarin gitu, tapi kita sejahtera lahir batin. Mereka kan enggak punya parameter lah batinnya. Kita itu kan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, itu parameternya. Nah, itu kegiatan-kegiatan. Artinya tidak hanya sekedar masjid sebagai tempat sujud, tetapi juga makna sujud itu sendiri yang akan memberikan kesejahteraan. Ini sanes ceramah, tapi bagaimana kita bersama-sama akan membangun kegiatan-kegiatan seperti itu.
praktisnya bagaimana Pak Lukman? Praktisnya niku sederhana. Kalau MTQ niki, MTQ itu kan enten cerdas cermatnya, enten tartilnya, enten nanti kiroahnya. Kalau itu setiap masjid di TPA-nya dikasih bahan-bahan yang di MTQ kan nasional, nanti kita bagi insya Allah. Tapi baginya via grup, ya. Nanti kita bikin grup atau grup yang sudah ada ditambahkan yang belum masuk, nanti kita bagi soal-soal MTQ nasional. Terus kemudian itu dipelajari oleh anak-anak di TPA kita. Saat mereka belajar itu pun luar biasa, itu banyak sekali pelajaran, luar biasa. Lalu di tingkat TPA menyelenggarakan cerdas cermat antar murid itu sendiri, nanti yang menang dikirim ke Kapanewon. Insya Allah akan terlaksana Juli tanggal 27. Makanya ini kok buru-buru, Pak, tangan saya saja belum selesai sakitnya karena mecel-mecel. Tapi memang karena nanti ini masih ada sekitar 1 bulan lagi, 1 bulan lebih sedikit, kita akan bisa menyelenggarakan MTQ. Yang menyelenggarakan Kapanewon, kita supportingnya, kita membantu apa sinergi ya, nah, itu mawon kalau berjalan. Pak, waktunya sedikit. Buatan nopo-nopo ini tahun ini, tahun depan itu ada MTQ lagi. Tahun depannya insya Allah MTQ lagi. Mudah-mudahan pemerintah yang di atas nggak menghilangkan program-program kayak seperti itu. Insya Allah buatan, amin. Jadi itu kegiatan-kegiatan kita. Itu sederhananya seperti itu. Lalu kemudian, Pak, ada kegiatan yang fenomenal nggak? Yang fenomenal tadi itu, bagaimana kita mencoba bersama-sama. Nuhun saya. Masjid rata-rata sudah bagus. Sekarang sujudnya yang kita kelola. Bagaimana sujudnya kita kelola? Beberapa masjid sudah saya ketahui ada pengajian yang itu tidak terpotong-potong. Terpotong-potong enten kurikulumnya, enten kitabnya, ada Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram, ada tafsir, dan yang lain-lain. Niku penting. Walaupun penceramahnya itu berganti, tapi umpamanya ini loh, kita ceramahnya adalah tentang Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin atau yang lain, tapi itu tertata. Karena kalau buku itu tertata, sehingga harapannya dengan ilmu yang semakin lengkap dikonsumsi oleh pikiran kita, nanti dilakoni, jadi menjadi rasa, masuk ke dalam hati, sehingga kemudian sujudnya itu tidak hanya lahir, tapi batinnya juga mengagungkan Allah, tunduk dan pasrah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu, walaupun ya, hasilnya nanti mudah-mudahan Allah paling yang terbaik. Kita ikhtiar sebisa-bisanya. Dan mudah-mudahan itu mengantarkan kita semuanya untuk nanti pada saatnya sowan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken matur nuwun dhumateng Bapak Haji Lukman Bapak Tepani yang sampun paring atur pangandikan. Atur pangandikan selalu sambatan dengan sajengipun di menika saking kepala KUA Kapanewon Bebah dumateng panjenengipun Bapak Dul Rohman S.A.G. Kopdal Sulawesono Kulo Sumangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu ketemu misalnya apa?
yang kami hormati
umur jenten yo fakultas menawi pun bandingaken besar wonten ing akhirat jeneng mimpi sampe temen kita tetek itu nikmat Allah yang luar biasa betul tak kita kita insya Allah kita sudah manfaat itu kita bisa saya pun yang salah jenipun kalau tetap umum baca tanggung nasional kebijaksana saling mengisi dalam rangka mensiarkan menggunakan nilai-nilai agama kita di lingkup kapanawan ngatem dengan sakit kalau latarkan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuwun kulaturaken dumateng panjenengan Bapak Kalutara Kapanewon Bersah jumeneng Bapak Guru Rohman SAG ingkang sampun atur pangandikan. Atur pangandikan sanesipun jumeneng dumateng Bapak Panewon Kapanewon Bersah panjenengan Bapak Tri Akhriyadi SPSI Solo Swasono Pulau Sumatera Sakjikapitun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Mbah Manto selaku Dewan Pembina Dewan Masjid Indonesia Kapanewon Berbah yang juga sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih tahun 2024 sampai 2029 dan juga selaku tuan rumah dari Omah Dahar Mbah Manto. Yang berarti Bapak Lukman Ahmad Irfan S.Ag. M.Pd. selaku Ketua DMI Kapanewon Berbah dan sekaligus juga sekretaris Bapak Profesor Dr. Imam Mahari M.Pd. saya juga baru pertama kali bertemu ini alhamdulillah beserta seluruh pengurus DMI Kapanewon Berbah, Bapak Ibu Lurah se Kapanewon Berbah, yang kurang Pak Haji Sarjono. Apa lenggah tadi kok nggih? Boten nggih. Sengaja, Pak. Nggih. Dalam perjalanan. Sengaja. Ya, dan Bapak Kepala KUA Bapak Dul Rohman S.Ag. dan tentunya yang kami banggakan yang dirahmati Allah seluruh takmir masjid dan musola se-Kapanewon Berbah. Teman-teman dari Kapanewon, Mas Andi, hadirin hadirin yang berbahagia. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Irfan beserta anggota pengurus DMI Kapanewon Berbah yang alhamdulillah sudah bisa mengundang dan mengumpulkan sebagian besar, mudah-mudahan juga sebagian besar catatannya itu 152 masjid usulah. Mungkin nanti Pak Juruman saya dikoreksi Bapak Ibu mungkin buatan Pak itu sewu rasato sah, makanya monggo. Ini catatan saya itu 152 masjid musola se Kapanewon Berbah. Buat mungkin yang ada sing kleru pulau dikoreksi. Lalu yang kedua terima kasih Mbak Wanto ini juga sudah memfasilitasi tempat dan sahuram ini nih. Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan amal kesayangan pun ditampi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua juga tetap harus bersama-sama. Ampun jagake kan.
Ibu Bapak Imam Allah, saya juga tidak akan panjang-panjang. Yang penting itu manggil ya, Pak Ahmad Ivan gitu. Saya dapat terima kasih Bapak Ibu semua. Nek takmir niku mboten enten sing ibu nggih. Halo. Buri Pak. Buri. Jenengan takmir ya? Pengurus PMI gitu. Nggih. Jadi kayak PKK dari sini PKK kalau bapak-bapak yang ini ibu-ibu ada DMI ini kalau ibu-ibu ini bapak-bapak ya monggo itu sudah menjadi pembagian peran kita semua. Tapi intinya kami mengucapkan terima kasih, apresiasi bapak-bapak semua, ibu bisa hadir di malam hari ini di tengah-tengah harusnya bersama dengan keluarga, gitu. Ada kegiatan yang lain tapi bisa menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan malam hari ini. Yang selanjutnya ini ajang silaturahmi. Saya sudah setahun ya di sini nggih. Sejalan setahun itu nggih. Ini memang PR kita bersama. Ya, jadi ini PR kita bersama. Tapi saya yakin kegiatan masjid musola semua sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik. Kami tidak mendengar ada hal-hal yang tidak pas gitu. Semua sudah berjalan baik. Bahkan antar intern, ekstern dengan tempat ibadah dengan umat yang lain juga alhamdulillah kita di Kapanan Lurah sudah berjalan dengan baik. Ya, itu. Ini mestinya atas dasar peran Bapak Ibu semua, okay. Atas dasar peran Bapak Ibu semua. Jadi tanpa Bapak Ibu semua, atas kalau tidak ada peran Bapak Ibu semua, saya yakin kondisi di Berba ini juga tidak maksimal. Okay. Kami yang ada di pemerintah kelurahan, pemerintah Kapanewon juga tidak maksimal tanpa peran Bapak Ibu semua selaku takmir masjid musola yang ada di Kapanewon. Sehingga kami mohon tetap dukungan kerjasama dari Bapak Ibu semua, kondisi yang sudah berjalan ini kita pertahankan dan kita tingkatkan. Okay. Tadi sampaikan Pak Ahmad tadi visinya DMI gitu. Ya, memberdayakan dan mensejahterakan masjid, mensejahterakan umat. Ini memang ya, kalau kita lihat potensinya itu sangat besar di masjid musola. Ya, ada yang sudah terkoordinir dengan baik, ada yang ya apa nggih berjalan apa adanya kan gitu. Nah ini alangkah baiknya memang kita bisa bersama-sama. Nek kita mau melihat itu apa masjid Jogokan ya, itu kan melihat katanya kan seperti itu. Tapi ya tentunya itu ada tahapannya. Ya, jadi karena di masjid itu tidak hanya tempat ibadah kan ada. Lebih dari itu banyak sekali, bisa ekonomi, bisa kesehatan, bisa sosial, bisa budaya, kan ada itu. Dan ini memang belum semua, karena memang satu keterbatasan kemampuan, ya. Jadi takmir itu juga tidak mudah, ya. Sama jadi RT, gitu Pak. Bisa sajeke urip, bisa jadi RT terus. Mungkin takmir juga gitu, karena belum banyak yang mau kan seperti itu. Yang mampu banyak, tetapi yang mau itu yang sulit kita cari. Sehingga bapak-bapak ini takmir sudah punya kemauan, ya. Kemampuan itu nomor sekian Pak, tapi yang penting kemauan. Bapak-bapak ibu sudah mau ini sudah kami sangat apresiasi sekali. Sehingga kami mendorong, monggo mungkin bisa, karena harapannya tidak yang terakhir, ini pertemuan bisa selanjutnya. Ya, karena selama ini saya mungkin juga apa nggih mendorong agar DM ini bisa terus berjalan, agar koordinasinya itu nggih ada komunikasinya sehingga
semua permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kembali ke fungsi masjid tadi, ibadah saya yakin semua sudah berjalan dengan baik dan benar, gitu. Bagaimana dengan ekonominya? Bagaimana dengan kesehatannya, dengan sosialnya, dengan budayanya? Apakah jamaah kita itu sudah sejahtera semua? Apalagi yang tertib jamaah subuh, ya, jamaah isya, jamaah maghrib, dan selanjutnya. Ya. Apakah kita sudah ikut memperhatikan jamaah kita yang belum maksimal kesejahteraannya? Padahal, di masjid itu dengan leluasa menghimpun dana masyarakat. Gitu, Pak. Dengan leluasanya, saya di Kapanewon menghimpun dana masyarakat UTB, gitu, buka kotak itu, ono si motel itu sprinter, tekan KPK-nya. Tapi di masjid dengan leluasanya membuka kotak infak, sedekah, bahkan zakat. Benar? Resep. Nah, itu adalah memang peran dari takmir masing-masing. Oke. Okay. Upaya selain untuk meningkatkan upaya ibadah, oke, okay, tetapi juga kita harus melihat bagaimana jamaah kita. Oke. Okay. Saya yakin itu juga sudah, hanya mungkin ada yang belum maksimal, jadi mari kita dorong. Kita utamakan jamaah kita. Apakah mereka makannya masih sudah 3 kali, apa umum sepisah, gitu, 3 kalinya memang pas nopo zakat, masih adakah itu jamaah kita? Gitu kan, itu dari segi makan. Gitu. Ya, dari segi sandar, apa rukuhe isih minggu-minggu mawon nganti jamuran gitu, nganti berubah warnane nih. Ini kan juga kita harus memperhatikan jamaah kita, padahal kita punya kas, punya dana gitu kan? Jadi membangun masjid tidak salah gitu? Ngapi-api masjid tempat ibadah kita, musola tidak salah. Sampai ke tempat, bahkan masjid apa ini, kamar mandi ini kok terdobing, ada nih kita. Jadi ya memang buat kita hapan Pak, karena dana belum terhimpun ya, alhamdulillah. Jadi monggo. Jadi selain fisik masjid kita api-api, mari kita bangun jamaah kita. Oke, jamaah-jamaah kita itu sudah banyak yang lansia Pak. Gitu betul. Gitu. Sudah banyak yang lansia dan biasanya sing tertentu itu sing lansia, sing te sing apa sing balita yo tertentu Pak, barang lulus apa balita gitu, SD terus rada sing tertentu, SMP ngilang, SMA ngilang meneh, engko bali-bali wis dadi lansia gitu. Nah, padahal tanggung jawab siapa itu? Gitu Pak, tanggung jawab siapa ini? Anak-anak kita yang remaja pemuda tadi. Alhamdulillah sudah ada remaja masjid dan sebagainya. Walaupun isih kalah karo lansia, cobi mawon. Neng masjid itu jamaah oke sih ten Pak. Lansia nih, gitu. Oke TPA nih, berkono TPA. Anak-anak, anak TPA lansia. Nih sing TPA. Remaja, pemuda, inilah PR kita, ya kan? Ini PR besar kita ini, karena kalau tanpa kita semua ini ya pemerintah juga nggak akan maksimal mengurusi ya, jamaah kita, ya, itu kan siklus hidupnya itu, ya, dari balita, remaja, pemuda, dewasa, lansia, ya, sama itu di posyandu yang tadi gue di masjid juga sama. Ada siklusnya tadi dan PR-nya juga ada di tengah-tengah tadi, remaja pemuda. Oke. Jadi mari pada kesempatan yang sangat bahagia malam hari ini, kami sangat
bangga sekali, terima kasih dari TMI, ya. Monggo, ini bisa berapa kali setahun? Apa yang setahun sekali? Setahun dua kali? Tiga kali? Monggo nanti dari TMI yang bisa merembuk masukan dari Bapak Ibu semua, ya. Baiklah, kita menampung masalah-masalah yang ada, karena masalahnya juga banyak, gitu. Bisa kita pun bagaimana kita bisa intensitas kita bertemu itu bisa lebih sering, entah melalui grup, gitu, entah melalui nanti, wah gini saat kapan pun anu Pak Kangiran ini, yo bisa perkelurahan, karena teringung, gitu. Nah, sehingga monggo yang penting itu kita ada komunikasinya. Dan selanjutnya kita tidak hanya di MI, gitu. Itu nek yang pelangi kawan itu ono apa Pak? BSM apa ya? Badan BKM, Badan Keswadayaan Masjid. Iya apa bedane karo DMI? Gitu. Kita ada Bu Paguyuban Rois. Engko ono Paguyuban Takmir. Gitu Pak. Nah, kan banyak sekali itu organisasi-organisasi yang sudah pernah mungkin dibentuk ini dalam perjalanan belum maksimal mendampingi, gitu Pak. Nah ini yang juga PR kita semua, okay. Apakah memang harus semua itu ono IPHI, gitu Pak? Itu saya yakin sudah berjalan itu, okay. Nah yang Rois kita tuh juga punya Rois, gitu Pak? Orang sekat walu jumlah Rois ini lebih meh ben kampung ono Rois, itu lebih dari sekat walu, sekat walu kan padukuan. Nah itu juga merupakan bagian dari kita, ini bagian dari kita, sehingga saya yakin Bapak ini juga banyak sing niki saya ini kambingnya takmir, yono kambing sing Rois, gitu, sing kambing IPHI, mungkin sing kambing RT, jaga warga dan sebagainya, gitu, dobel-dobel. Oke, tapi itulah terima kasih peran Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari kami sekali lagi, kalau ada yang kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya pun tadi kami agak terlambat ya, karena ya saya harus ngopeni Wetan Kali dan Kulon Kali, Wetan Kali Prambanan ya. Jadi saya tadi ada kegiatan di sana, terus mampir-mampir itu langsung ke sini biar sekali keluar rumah niku beberapa kegiatan bisa kami lalui, tapi mudah-mudahan semua bisa berjalan yang baik dan kita semua diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken matur nuwun dumateng Bapak Kaniwu atas arahipun, karena suranipun kagem kemajengan Dewan Masjid Indonesia yang kapan Dewan berubah tetapi kagem sedoyo takhir mater masjid mantereng dusun-dusun mantereng kapan Dewan berubah acara saksini pun dimeniko sosialisasi musabakoh tilawatil Quran kapan Dewan berubah pilih pakertos pilih pakertos di matan Bapak Ibu sedoyo kapanipun berbah badhe ngawontenaken setunggalipun acara inggih menika musabaqah tilawatin Quran tingkat kapanipun berbah. Kanthi mekaten sosialisasi menika badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Andi Kurniawan selaku staf saking kapanipun berbah dokter swasana kula sumangaken sakjengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Panewu Lebak Bapak Kiai, yang kami hormati Kepala KUA Kapanewon Lebak, yang kami hormati Bapak Ibu Lurah se Kapanewon Lebak, yang kami hormati Dewan Pembina DMI Mbak Wanto,
Yang kami hormati Ketua DNI Kapanewon Berbah dan Bapak-bapak Takmir Masjid ya, se-Kapanewon Berbah yang berbahagia. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir bersama dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh DMI Kapanewon Lebak. Bapak-Ibu yang menghormati, Nuwun Sewu, Nuwun Kedalis Kedek, ini hanya sebentar saja mengingat sudah jam 9 lebih gitu, karena nanti tadi diundangkan dari jam 9 sampai jam 10 gitu. Insya Allah ini hanya sebentar, hanya kami dari Kapanewon Lebak ingin menginformasikan terkait kegiatan MTQ gitu, bahwa Kapanewon Berbah pada tahun 2024 ini akan kembali menyelenggarakan kegiatan MTQ umum gitu, kenapa kami menginformasikan ini, karena kami berharap melalui Bapak-Bapak Takmir ini nanti bisa menginfokan di wilayahnya masing-masing terkait kegiatan MTQ ini dan peserta yang kami harapkan adalah peserta dari masyarakat Kapanewon Berbah. Karena seperti ini Bapak J, selama ini setiap kami mengadakan kegiatan MTV itu sebagian besar yang hadir itu adalah dari pondok-pondok gitu deh. Yang notabene pondok ini pesertanya anak-anaknya tidak hanya dari Kapanewon Berbah, tapi dari seluruh wilayah di Kabupaten Sleman. Nah, melalui kegiatan ini harapannya nanti di bawah bisa menyampaikan ke warganya, ke anak-anak, remaja untuk bisa mengikuti kegiatan MTQ di tahun 2024 ini. Nah, untuk pelaksanaannya, kegiatan MTQ ini akan kami laksanakan di tanggal 27 Juli tahun 2024. Jadi masih ada waktu, ya, satu bulan untuk persiapan. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan biasanya di wilayah kantor Kapanewon Berbah. Itu jadi pendopo nantinya. Dimulai pada jam 8 pagi. Nah, kemudian untuk cabang-cabangnya, ya, seperti yang diterima Bapak-Ibu sekalian, yang pertama adalah cabang tilawah. Tilawah Al-Quran ini nanti pesertanya itu adalah putra dan putri. Untuk usia maksimal adalah 23 tahun 11 bulan 29 hari. Nah, ini kenapa kami kasih batas waktu batas usia? Ini karena menyesuaikan dengan apabila nanti insya Allah menjadi pemenang gitu, Jay, akan ke jenjang yang selanjutnya, MTQ tingkat kabupaten, kemudian MTQ tingkat provinsi dan nasional. Harapan kami seperti itu. Jadi usianya ini masih bisa masuk. Kemudian yang kedua, cabang tahfidz Al-Qur'an. Ini ada tiga golongan, ya. Golongan pertama juz 1 tilawah putra putri. Ini untuk umur maksimal 14 tahun 11 bulan 29 hari. Kemudian yang kedua golongan 5 juz tilawah putra dan putri umur maksimal 19 tahun 11 bulan 29 hari. Untuk yang ketiga golongan 10 juz tilawah putra dan putri umur maksimal 21 tahun 11 bulan dan 29 hari. Kemudian untuk cabang yang ketiga adalah tahfidz Al-Qur'an, yaitu dalam satu regu ini terdiri dari 3 orang remaja, baik itu untuk kelompok putra dan untuk kelompok putri. Sedangkan untuk batas maksimal usia adalah 17 tahun 11 bulan dan 29 hari. Selanjutnya cabang tahfidz Al-Qur'an, yaitu untuk satu regunya terdiri dari 3 orang, regu putra dan regu putri, dengan umur maksimal adalah 17 tahun 11 bulan dan 29 hari. Adapun tema-temanya seperti yang sudah tertera dalam
informasi ini adalah yang pertama ketika komunikasi di media sosial, kemudian yang kedua korelasi makanan halal dengan ketaatan beragama, yang ketiga nasionalisme dalam konsep Islam, yang keempat zakat solusi pengentasan kemiskinan, yang kelima membangun sinergi antar kekuatan bangsa, yang keenam merawat keberagaman dalam kesatuan NKRI, yang ketujuh membentuk generasi yang berkarakter, dan yang terakhir adalah peran serta generasi muda dalam pelestarian lingkungan. Nah, untuk tahun ini, mohon maaf kami hanya bisa menyelenggarakan dari sekian banyak cabang, ini hanya ada 4 cabang di Kapanewon Berbagai karena terkait dengan keterbatasan kami. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila sudah memiliki amanah ini yang saya mau majukan si A, si B itu, langsung bisa mendaftarkannya melalui KUA Kapanewon Berbah. Gitu ya. Mulai dari sekarang sudah bisa didaftarkan dengan kotak person Ibu Fitriari, gitu ya, di KUA. Kenapa kami hanya membuka satu layanan untuk pendaftaran? Karena dahulu pernah kita buka dua pintu di Kapanewon dan di KUA, yang terjadi adalah double pendaftaran, itu di KUA daftar, di Kapanewon daftar, gitu. Jadi untuk agar tertib administrasi, kita buka di satu pintu melalui KUA Kapanewon Berbah. Nah, untuk waktu pendaftaran ini dari hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 8 sampai jam 13 siang. Batas akhir ini adalah tanggal 18 Juni tahun 2024. Nah, untuk jumlah peserta ini kami batasi Bapak MJ, maksimal kami menerima adalah 100 orang pendaftar. Karena kami sesuaikan dengan kapasitas dari lokasi yang ada. Kemudian harapannya nanti yang ikut dalam kegiatan PMI ini, kami berikan untuk warga yang ber-KTP atau ber-KK Kapanewon Berbah. Itu yang utama. Oleh sebab itu kita mengundang Bapak Ibu dari takmir sekalian, harapannya bisa menjaring sebanyak-banyaknya dari wilayah Kapanewon Berbah. Itu yang utama. Tapi misalnya di warga Bapak Ibu sekalian ada yang mungkin bisa ikut tetapi bukan KTP Berbah, asalkan dia ber-KTP Sleman paling tidak, gitu ya, itu masih bisa untuk ikut seperti itu. Karena nanti kedepannya dia akan mewakili Kabupaten Sleman kalau misalnya lanjut selanjutnya. Nah, kemudian yang kami tekankan di sini adalah kami tidak menerima pendaftaran saat hari H, gitu ya. Karena nanti pas tanggal 18 Juli kita tutup pendaftaran, itu nanti sudah kita olah, kita rekapulang sesuaikan dengan tempat tempatnya. Jadi ketika hari H tidak bisa menerima pendaftaran lagi. Nah, ini informasi dari kami. Harapannya nanti bisa nyuwun tulung lah Pak Wak bisa menyebarkan di warga masing-masing, gitu ya. Harapannya kami bisa menerima pendaftaran dari warga, dari anak-anak, dari lingkungan kita sendiri, dari wilayah Kapanewon Berbah. Itu untuk yang kegiatan energi. Kemudian mumpung ketemu, gitu ya, kita anuun berarti yang sebentar terkait kegiatan PMI Kapanewon Berbah. Itu ya, PMI Kapanewon Berbah ini secara rutin mengadakan kegiatan donor darah ya, setiap 2 bulan sekali. Nah, kebetulan untuk bulan ini adalah bulan pelaksanaannya. Kami dari PMI akan melaksanakan kegiatan donor darah besok hari Rabu. Rabu tanggal 26 Juni. Itu ya. Untuk lokasinya nanti berlokasi di Balai Kelurahan Tegal Tirto.
Jadi nyuwun kula monggo bapak-bapak yang bisa atau sudah biasa berdonor nanti bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut atau mungkin nanti bisa menginfokan kepada warganya, kepada saudaranya untuk bisa berperan serta dalam kegiatan donor darah tersebut. Jadi insya Allah dari Kapanewon Berubah mengadakan kegiatan donor darah ini secara rutin. Jadi untuk tahun ini kita rencanakan setiap 2 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu nanti yang sudah sering ataupun rutin donor darah ke PMI tidak usah jauh-jauh lagi. Jadi setiap 2 bulan kita mengadakan donor darah. Untuk lokasinya nanti kita gilir ke masing-masing kelurahan dan Kapanewon. Untuk saat ini pelaksananya di Kelurahan Tegal Beton. Demikian Bapak Ibu informasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bisa menjadikan perhatian kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken matur nuwun dhumateng Bapak Andi Kurniawan ingkang sampun sosialisasi musabaqah tilawatil Quran tingkat Kapanewon Berbah. Kanthi mekaten estu sedaya bapak-bapak takmir wonten ing dusun-dusun sak pluru ngirimaken putra saha putrinipun. Derek hanya kuyuk kami mendengarkan usaha bapak kita lakukan konten ini ke Kapanewon Berbah. Bapak Ibu jamaah sedaya para sedaya yang tansah kita muliakan acara salajengipun jenengiko salesehan kemasjidan takdir-takdir masjid wonten ing Kapanewon Berbah. Salesehan menika dipun pandu kalian panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Imam Mangali, panjenenganipun menika Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kapanewon Berbah. Kanthi mekaten wekdal saha swasana kula aturaken sak cekapipun. Matur nuwun. Nah, saya kula anu nggih, kesane semangat nggih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Andar kok mengantuk kan Mas Jalan? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma'abadu. Ingkang kita hormati sahibul bait Mbah Wanto. Wah, Mbah Wanto ini dobel-dobel ini jabatan ini pun. Karena dobel-dobel jabatan ini pun ini biasanya mau dari paling akeh. Jadi setelah ganti sakit-sakit ini. Beliau ini setengah rumian pendiri masjid Pulau Kulon ini tahu masjid, tahu masjid Kelabono. Kemudian Mbah Wanto ini saat ini pembina, ya, pembina ini tahu jawabin dari ini. Pembina daerah masjid Indonesia dan kalau Bapak masjid-masjid itu nih nak butuh pembina nih, ini gua ajak malah harus pembina. Kemudian saat ini alhamdulillah datas mewakili kita, mudah-mudahan nanti bisa lancar amanah, ya. Kita doakan sedaya menyukui bahwa nanti diberi bagi kesehatan, terus lancar mengemban amanah-amanah rakyat, terutama amanah-amanah para tamu masjid. Allahumma amin, ya. Jumatan Bapak KUA, Bapak Dr. Rohman Sakin, kemudian Pak Panewu Berbah, Pak Tri Armeriyadi, MSI. Kemudian di sini hadir tadi Mas Mulyanto, Mulyanto kawan kita, sahabat kita, sedang itu pengurus DMI PW, ya, pengurus wilayah DMI Dewan Masjid Indonesia DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang mungkin kita sering itu sebagai aktif ke masjid, itu yang takut masjid. Sami kali pulau kita sering memiliki takut masjid. Pak Luman, Ketua DMI Kapanewon Berbah,
Nikah kalau nanti lah bapak ibu bapak ibu lurah, lurah, alhamdulillah matur nuwun. Bapak ibu hadir ada beberapa remaja masjid ya. Takmir masjid di Kapanewon Berbah dan hormati ya. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Dalu menika kita saged rawuh makmur wonten menika panggenan insyaallah panggenan ingkang penuh dengan rahmat nggih. Mugi-mugi pepanggihan kita sedaya menika dalu menika samangke menghasilkan beberapa hal maupun sampun dipun ngendikaken pun diumumaken terkait dengan kegiatan masjid kita. Kemudian samangke dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kawula niku dipun kula dipun dapuk kan mimpin sedaya niki koordinasi, lebih kapain koordinasi jadwal itu sampai jam setoso bahasa keren ini itu sebenarnya sarasian kaya apa sarasian ya. Tetapi full niki kalau kita kok sayang nih, sayang kalau kita lewatkan begitu saja karena ngumpul akan ngerti ini jarang-jarang terjadi ya. Lagi pula nak kemarin niki wonten Pak Panemu, wonten Pak Kawan, kita manfaatkan dumateng, kita manfaatkan mungkin serap aspirasi ini. Usulan ide nggih, atau nanti apa yang perlu kita lakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan kita ke takmiran kita. Bapak-Ibu sekalian, kula sama Mas Lukman ini di DMI kali tentu kali Mas Pak Pur nggih, Ustaz Mulyanto. Itu di takmir itu memang di berbagai banyak sekali nggih kata lembaga-lembaga kemasjidan, ketakmiran nggih. Kalau kita berburu badan kata tupe, tupe kuatah berlebihan. Tetapi itu saya stoyo, alhamdulillah saya stoyo, aku stoyo tujuannya sami. Nah, kaitannya dengan Dewan Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia ini adalah kepengurusan yang dari pusat pun, dari pusat sampai bahwa bahkan kita ini berkoordinasi dan berkolaborasi mensupporting ya di pemerintahan. Karena kita juga sering ya, koordinasi dengan Pak Panewu, kemudian koordinasi dengan Pak KUA terkait dengan persoalan-persoalan umat, bahkan kita juga koordinasi juga dengan Basnas ya, Badan Amal Zakat Nasional. Bapak-Ibu sekalian yang kalau hormati kaitannya dengan mau yang dibuat ketika agam ya, ketika kalian Pak Panewu, Pak KUA dan Pak Beri Pembina, Ketua DMI dan Bapak-Ibu sekalian mungkin ya, Bapak-Ibu sekalian kalau fungsi kalau fungsi masjid ini kan takut masjid sedoyo ya. Takut masjid sedoyo itu gawiannya biasanya menginformasikan di serama gitu. Nah kalau si orang teko ya tampil dan itu masih lapor di serama ini terus apa sedoyo karena saat ini nguyai jadi ini Mas Rukman nguyai upil ya. Fungsi masjid ada 10 menurut polisi hal sejak ini macam-macam wah seperti takbir pemberdayaan ekonomi ngerti tetapi ya ekonomi ora berdaya-berdaya nggih tapi ya dan di ini Bapak Ibu saya daerah istimewa Jakarta ini daerah kalau kaitannya dengan pengelolaan masjid itu terbaik di tingkat Asia negara Asia nggih bahkan dunia dan akhirat ini coba kalian itu Pak Pak jaringan kan mriko niku sing studi banding belajar temen itu niku Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei dengan Pak Ratau tuh Pak. Ratau Pak. Padahal kemarin itu pas menyembelih sapinya nanti lagi. Sapi satu loh ya. Produksi pura itu hanya waktu 3 jam selesai. Wah, itu piye carane niku guys. Wah, kok kula nang masjid kula sapi papat, produksi 16 deh. Sapi sama papat ora rampung. Ora rampung. Ngasih itu apa kulitnya do bau nggak bisa lagi gitu. Dan itu iya caranya nih. Nah itu supaya waktu nanti apakah kita akan program kita atau gimana? Kamu sekalian yang kalau hormati, nah kaitan dengan hari sore ini, mak dan lundi ini masih wonten apa setengah jam. Kaitan dengan fungsi dan peran kita sedaya menika, di terutama di Kapanewon Berbah, Bapak Ketua Takmir ini kan garda depan, garda depan dalam membina, mengendalikan umat. Kita sedaya Pak Panewu, Pak Kawal di
informasikan dulu kok kemarin 2 tahun 3 tahun yang lalu kait waktu COVID itu yang menjadi garda depan kan untuk Bapak Ketua di kota gitu. Kalau enggak itu mesti jebol nggih. Maka instruksi tidak jangan dulu jamaah. Ya tetap jamaah tapi harus di apa? Screening ya. Semua yang bisa menggerakkan Bapak Ustaz. Maka dari itu hormat ya. Hormat, angkat topi dan apresiasi yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Bapak Ibu pengurus pertama takmir ya takmir masjid di Kabupaten Bogor Mingo. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, waktu menika bilih wonten sesuatu ingkang dipun ngendikaken. Nah, niki. Ingkang badhe dipun usulaken monggo dipun sampaiaken nggih pesan sanika makin dipun inventarisir dan nanti akan kita olah kaitannya dengan usulan-usulan Bapak Ibu sekalian terkait dengan peran dan pentingnya atau usulan untuk mensejahterakan masyarakat dan umat itu. Nah, saat dari berikut ini ada Pak Mul, Pak Mulyanto, saya minta untuk bisa memberikan sepatah dua kata mungkin dari terkait dengan kebijakan DMI di nasional. Ini Pak Mulyanto banyak informasi, monggo Mas Mul. Ini luar biasa hari ini, gerah nih. Setiap dino di WA terus lo nih, kon seregem. Enggak seru. Kalau ada info, mari kita serap aspirasi dari Bapak Ibu dan Bapak Ibu. Siap, Pak. Ya. Pak Irwan, kebetulan siap Pak Irwan. Mau Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa ala Muhammad. Rabbil billahi rabbil wa islam dinna wa Muhammadin wa rasula inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu ibadika umirtu wa ana minal muslimin subhanaka la ilaha illa anta illa ma 'allamtana innaka antal 'alim hakim subhanallahi wa bihamdihi 'ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa ghafara lahu yang hormat Bapak Ayu Kepala Doa Lurah Alipirto, Joko Tirto dan Sendang Tirto ini Pak Alip Jumawa Pak Tua, Pak Irfan EJTB Agung Bogor, Mas Profesor Imam Mahari Sekretaris dan Wakil Khusus Pembina Pembina EJTB Berbah, Pak Wanto, dan yang sangat kami banggakan Bapak Takmir Masjid Sekapanel Berbah yang Alhamdulillah Rabbil Alamin pada kesempatan yang berbahagia ini kerso rawuh walaupun barangkali banyak acara. Saya yakin malam ini banyak agenda. Kenapa kemudian BPK malam ini kan Tegal Tirto Pak Lurah itu izin karena dengan BPK ini mengandung bahas tentang pembangunan gitu sih. Wonten belakang rumah saya dari Pak Untung sekalian. Nyun sewu. Bapak-bapak, ibu-ibu pada kesempatan yang berbahagia ini mohon izin kita ucapkan selamat dulu kepada sekalian bahwa DMI itu sudah berusia 52 tahun tanggal 22 kemarin okay. Jadi ulang tahun Dewan Masjid Indonesia itu dirayakan hari Sabtu kemarin tanggal 22 Juni tahun 2024 karena lahirnya DMI itu tanggal 22 Juni
tahun 1972. Dan kita perlu tahu bahwa Bapak Ibu sekalian, DMI itulah yang melahirkan Majelis Ulama Indonesia. Jadi pendiri-pendiri Dewan Masjid Indonesia itu yang melahirkan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, kita sangat-sangat berbangga bahwa di Kabupaten Berbah ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ada 152 takmir masjid dan musola, okay. Yang tentu bagian dari di cabang ya, kita kan alhamdulillah sampai sekarang belum terbentuk ranting Pak Ketua, okay. Barangkali nanti kalau misalnya mau diinisiasi ranting ya, PR DMI di Kabupaten Berbah di Monggo. Karena memang selama ini yang aktif itu baru sampai di cabang. Jadi ada 75 kalau nggak salah ya, sedikit ya menikah. Dan ada PD menikah ada 5 dan PB 1. Jadi kalau di nasional menikah, alhamdulillah kemarin muktamar Dewan Masjid Indonesia itu pada tanggal 29 Februari kita berangkat sampai tanggal 3. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret 2024 di Jakarta, di Hotel Sultan kemarin, bahwa Ketua Umum masih dijabat oleh Bapak Yusuf Kala, yang sekjennya berganti. Jadi untuk ketiga periode ini, kebetulan Pak JK selaku Ketua Umum ini didaulat lagi untuk menjadi Ketua Umum. Karena ya alhamdulillah walaupun usianya sudah 80 tahun, tapi beliau energik. Barusan ke Afghanistan ya. Barusan ke Afghanistan untuk membicarakan perdamaian dunia, dan beliau masih sangat energik dan sangat-sangat luar biasa kontribusinya untuk bangsa dan negara kita. Untuk sekjen menikah Pak Rahmat Hidayat, yang kemarin itu Pak sekjennya Pak Imam Adarubutni, sekarang jadi Waketum, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Bagian terpenting bagi kita sebagai Ketua Takmir, mari kita berusaha untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaah. Ini yang terpenting. Karena biar bagaimanapun lingkungan terkecil di wilayah kita adalah masjid dan jamaah kita. Kalau di Jogokaryan itu disampaikan, kita juga belum bisa, walaupun saya di Kadisono. Kadisono itu kan banyak ya, orang juga. Kalau di Jogokaryan itu kan berusaha. Sampai kemudian saat ini, 2024 ini ada 19 anak karyawan masjid Jogokaryan itu yang kuliah di luar negeri semua. 19 orang. Karena apa? Ketika mengikuti kejuaraan tingkat dunia itu dibiayai oleh takmir masjid. Kemarin itu habis berapa ratus juta untuk mengikuti tentang pengelolaan sampah di Jepang. Itu ternyata juara satu juga oleh remaja masjid Jogokaryan. Karena apa? Takmir masjid itu mensupport penuh adanya pendidikan remaja, dewasa, anak-anak, sampai orang tua lansia itu betul-betul digodok di masjid. Nah, PW dari DIY tentu ini bagian dari koordinator mawon. Saya sebagai wakil sekretaris PW dari DIY untuk periode yang kedua, kita mendorong betul dari PD-PD di Kabupaten Kota sedih dan PC-PC tentunya
untuk selalu mendorong takmir-takmir masjid untuk melakukan inovasi agar orang itu bagaimana senang ke masjid dan masjid itu memberdayakan umat begitu. Dan ini nanti mohon izin ada 10 alat kebersihan dan nanti mohon izin ini karena ada panel dan Pak Kepala KUA, nanti saya mohon izin untuk bisa menerima buku khutbah Jumat Bahasa Jawa dari BDMTI. Nanti untuk terkait dengan apa namanya? Dibagikan ke Pak. Yang kebersihan nanti bisa di yang terima Pak. Oh boleh, boleh, boleh. Nanti kan dibagi ke Bapak. Terserah gitu. Saya rasa itu mawon, barangkali sekedip mawon kita berusaha billahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah mencukupi kita semuanya, memberkahi kita semuanya, dan memberikan keselamatan kepada kita semuanya, dan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Niku sedikit tambahan informasi ya terkait dengan DMI dan beberapa info ya. Salah sebut, Pak, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau kan misalnya tadi ada yang dimulai ketika kalian Pak Panelu bahwa kita ini di rumah juga ada rapis ya. Yang takmir, rakis juga ada dan ternyata sudah banyak ya. Apakah perlu, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kegiatan-kegiatan berbasis masjid ini nanti kemudian juru bicara atau lobbyer, pelobi atau negosiatornya itu DMI Pak, lebih kuat Pak, karena sudah 52 tahun Pak. Dan strukturnya itu jelas. Jadi kalau Bapak Ibu nanti Bapak Ibu sekalian kira-kira kita perlu adakan apa, nanti kita akan sampaikan untuk kita akan bekerja sama dengan pemerintah ya, dengan kalau kita kecamatan ya kecamatan, nanti kita akan sampaikan bahkan bisa supporting anggaran misalnya langsung bekerja anggaran untuk memberdayakan kita kegiatan seperti apa kita bisa usulkan asal kegiatannya itu memang berdampak kepada masyarakat luas kita. Maka kalau ada yang menyampaikan ide usulan, wah ini monggo Pak. Saya ngerti terus. Nyuwun Pak Kapolres sadaripun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan nepakan sedulur kami Kota Tasirul takmir saking masjid Al Hikmah ngen tak masjid ngejar bulan. Ikan kawula hormati oleh Bapak Pamong ya kula sebab tawon kan saripun ringkes. Nggih. Ya. Yo takmir sekapanipun Bapak. Wonten mriki sepihak, alhamdulillah dipenuhkan kalian, Pak. Panto. Panto. Jadi kan, konyaknya ini Pak Panto. Lo namu berarti, nyuruh Pak Bulbai, Haji Jaluk, kalau ini nama kalian, rintang-rintang takmir gitu. Ganti, wonten ini masjid kita, menika wonten acara pembebasan lahan kira ngangkung 106 meter ini per meter pun 1,5 juta ini kok kagem pengurangan masjid ini yang saya jemput apalagi masjid yang tak menjemput pun mereka jalan jadi ganggu lalu parkiran kegiatan anak-anak sepi tadi oke. Ingkang sebagian orang di sate kalian ingkang kagung buat ikut tackle kalian masjid alamah tapi lho kalau sebegini sangat ya monggo kita wonten apa ini saking kepanitiaan kecil kecil ini kita akan sama dalo ini wonten paket A 1 meter 1 juta paket B 500 ribu paket C 250 ribu paket C 150 ribu kan sangat kemarin sudah takbir kemarin kalian sama pun dipun suun menikah sampun kalau rekening pun namun rekening atas nama masjid Al-Hikmah
titik-titik pun khusus masjid di Kolosun di mana baru bapak Pakdem ya mungkin Kolosun sebelum itu pun kesannya meninggal kelar. Kawan, kata Allah, untuk takdir masjid harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gih, itu saking Al-Hikmah Masjid Al-Hikmah, gih. Ini kaitannya dengan fundraising, Bapak Ibu sekalian. Semoga makanya kalau ada yang mau berpartisipasi kebebasan hal, memang problem, gih. Di antaranya problem kita ya kadang lahannya kurang, gih. Pembangunannya nggak jalan, gitu, gih. Dana, gitu. Jadi nanti bisa dikredit, kita cukup, kita support saya seperti di masjid saya barusan, gih. Kebebasan lahan dan alhamdulillah sampun membeli rumah sih. Ini wonten panitia Pak Bobi kada badan masjid dan ada punya lain. Monggo Bapak Ibu kaitannya dengan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang kita apa yang harus kita seharusnya kita lakukan di masjid ini? Nggih. Sing iki nggih. Mikir piye monggo nggih. Monggo Pak langsung ning ngowah. Betul. Nggih, mikir langsung nggih. Pasih ya, pasih. Pelangkungan baik, tangga nih. Ayo gunakan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Masjid itu nanggir ibon berdasarkan tahu Masjid itu sangat apa gitu betul sejahtera makmur masjid dan makmur bagi jamaah itu. Nah ini yang saya bu kalau ini kok kecebihan ini bukan untuk undangan DMI itu jadi pertemuan yang ingin bu putih itu pun pinter tiap pinter gitu terus menawi sangat mereka damel pertemuan rutin kangge gitu ingkang sebisan nambahi secara paku loh mengerti gue lagi misalnya pun di dari kono dari kita sangat mulai kebakan kalau masjid menikah gue pilih sama nanti saat damel pembinaan kan kita di masjid berikut caranya pun pengelolaan masjid ini kan leres ingkang saya di atas pun kadus masjid juga karya ada pengen ikut ini kak tantangan dan lapangan ini lagi kata pokok ini wah gue tuh usah saya mau masjid juga karya aku kan kasih tak terus hari bangun kapan kusupi ya itu kan masih ada tengah-tengah itu nah moga saya nyebut moga pilih sama lagi satu kuatan pertemuan rutin di kaki nyemang api pak berani untuk pertemuan di obin itu lebih kalau itu bahwa tapi lebih semangat tambah serban tambah semangat yang ini pun dalam regenungan Pak Murun Masjid tapi wonder gue pilih wonder apa nih standar utawi pelatihan pengelolaan terkait dengan kas masjid berbuat pengelolaan yang saya lajeng penggunaannya pun kenapa yang akan dibuat diobrataskan kumpul lajeng pembinaan tentang pengelolaan korban yang saya itu tersebuti nah mereka mau pilih benar-benar dia tersebuti nah mereka sami-sami uangnya dan ibu dan mereka mau sama ini mau pilih uangnya standar utawi acuan dengan bahkan sakit PMP, gue pilih kokatnya keluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun. Bagus sekali kayaknya dengan usulan untuk ada pertemuan rutin ya dan ada beberapa program yang kita bahas. Monggo Sarah Sulaiman. Ki monggo monggo. Maju. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken kula Heri takmir masjid Al-Mutakin Bendangan kang pindah ngaturaken agungan dumateng BMI Kecamatan Kabupaten Bubah ing Bandung wonten ing pepanggihan menika mungkin termasuk untuk nomor kali kula badhe ngaturaken bilih ketakmiran utawi kepengurusan masjid menika
supaya menggalang atau merapatkan untuk menyusun misalnya di wilayah Berbah itu dikelola tentang Kotik Jumat, termasuk dai-dai atau pendakwah-pendakwah di kecamatan, di lingkungan kecamatan Berbah. Itu yang kedua, apakah bisa misalnya pengurus takmir masjid itu mendapatkan apa ya, sesuatu atau upah kayak RT, kayak Pak Rois lah, setiap tahun itu amplop atau apa nih, buat misalnya begitu, mungkin dari DMI nanti atau dari Pak Pakamnya, Pak Panewon melokasikan untuk dana ketua tamu, ya paling enggak bisa lebaran yono bisa. Itu yang kedua. Kemudian yang itu yang kedua ya. Nah, itu mungkin ini sebagai penyemangat, karena nyuruh saya takmir itu saya yakin juga sama kondisinya ya. Mesti uang dari takmir yang disana diri masjid itu mesti terpaksa orang harusnya mengajukan diri ini buatan yang tenang ini buatan biasanya terpaksa ditunjuk. Nah itulah kaitan itu supaya apa ya, semangat dalam membina atau mengikuti jamaah, apalagi tadi memakmurkan dan memakmurkan masjid dan memakmurkan jamaah itu lebih semangat. Mungkin ada pancingan-pancingan atau mungkin dari Mbah Mantas sendiri nanti mengalokasikan dana untuk anggota DPR-nya itu untuk tampil lebih jadi dilokasikan Mbah, nanti gaji ini dipotong berapa persen lu tampil masih itu juga kan tapi lu gak nah itu engkang pungkasan menikah kami takfir berarti kau niku sudah berjalan, insya Allah meeting ahad malam ahad nempal dan masjid Al Tagi berjana khusus tegal teto. Niku undangan ibu satu ibu dalam disebut tanda tangan ini kali Pak Ustadz Amsori, kali Mas Falda, Ustadz Falda, mungkin mateng bapak-bapak enggan menjabat ketamir masjid tegal teto yang malam ahad satu. Niki memang selalu kali bawaton jalur dengan Niki Pak Mendes Lampung. Pak Bini mengatakan yang saya bu Niki buatan masalah nopo ini. Soalnya ini karena memang kalau misalnya pakai wireless memang begitu kalau di sini. Kalau sudah dapat karena sudah 5 tahun 10 tahun saya pakai wireless ini Pak Pak Panjang sudah sih tahu. Dia mengatakan kira kira lalu Pak Boten pulang Bali sing Bali nggih undangan yang ditakmir Tegal Teto Binjang malam Ahad rawuh ten Masjid Al Mutaqin Blendangan. Niki nggih Mbah, niki kali Mbah niku mau sing sing ngene Mbah Manto mau. Nggih insyaallah. Matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikir biasanya sering dibuat karaoke harusnya niki. Maka harus sering-sering pertemuan masjid itu lagi biar tidak sering karaoke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Teman-teman, bapak-bapak dan beberapa dari berikutnya. Perkenalkan saya dari kalau bapak-bapak itu bagian atas, saya bagian bawah, yaitu badan koordinasi TKA TPA Rayon Berbah. Saya mewakili ini. Yang pertama saya minta nyuwun support nih agar bapak-bapak ibu-ibu bila mana mangke wonten kegiatan yang berkaitan dengan TPA nih. Besok ini kau akan kegiatan sudah
bincang-bincang seputar pengembangan TKA TPA dan Batko TKA TPA wonten Masjid Maguyurna Buton. Alhamdulillah Bapak Agus support sekali, dan kula nyuwun dumateng Bapak Tamil nggih, mangke pemuda-pemudi niku dipun utus supados nanti bisa hadir dalam acara tersebut tanggal Ahad 30 Juni 2024 itu rencana nggih. Jam 8 sampai jam 10. Jadi supaya nanti pemuda-pemudi itu bisa suatu saat bisa menggantikan takmir ya. Alhamdulillah. Yang kedua, saya melaporkan Pak Panemu untuk ke Berbah itu kemarin mendapat 5 juara Pak, tingkat Batko di Sleman. Yang pertama juara 2 Tartil TKA Putra, juara 3 Ceramah Bahasa Indonesia TKA Putra, juara 3 CCA TPA, juara 1 Ceramah Bahasa Indonesia TPA Putri, juara 1 CCA TKA. Alhamdulillah pasti kemarin disupport dari semua kelurahan, wonten Sendang, Kali Tirto, Tegal Tirto, kemudian Joko Tirto, nggih, kali Pak Penewu juga. Alhamdulillah. Kebetulan Pak Mahali ini dulu dosen saya, beliau dulu masih MPD, sekarang sudah profesor luar biasa. Mungkin pun sudah lupa sama saya. Iya. Dulu imut-imut saya kamit-kamit. Oke, ini kemauan ya, jadi nanti kita sama-sama nongkrong nih. Kalau bapak-bapak nanti bergerak di atas, saya bergerak di bawah nih. Jadi nanti kita sama-sama. Intinya sama-sama untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan TKA TPA. Ya. Sekarang semangat, mobilnya untuk kekurangan ini pun. Bila itu topik, boleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara, emang juara ya. Cuma biasa dapat tiga. Anak sudah jam 10 Bapak Ibu. Ada lagi Pak? Kalau ada satu, kalau tidak ada saya akan minta responnya dari Pak calon anggota DPRD masa bakti selamanya katanya itu. Daripada Pak Bapak Nenu Mange, ada lagi Pak? Maka itu kata-kata ini nah, padahal betul sakit saya jauh sinyalnya. Monggo kita mintakan respon satu kaitannya dengan tadi rencana kegiatan ya, kegiatan pertemuan rutin mungkin kita saja nanti kita mintakan respon dari Ketua DMI, kemudian kemungkinan-kemungkinan pemberdayaan masjid ya, pemberdayaan masjid, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan umat itu berkolaborasi dengan program-program yang ada di Panewu, misalnya Panewu atau di kelurahan, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Heri tadi. Monggo pertama Sahibul Bait dan Bapak Dewan. Nggih, matur nuwun. Untuk kegiatan DMI memang sudah kita rencanakan yaitu pertemuan rutin yaitu 1 bulan 2 kali. Terus nanti pertemuan-pertemuan di takmir masjid di masing-masing kelurahan itu nanti kita akan datang dari Pak Ketua dan Pengurus DMI akan datang untuk menyampaikan program-program apa yang segera bisa kita ampun. Untuk kegiatan-kegiatan masjid terutama memang ini sudah di luar apapun kegiatan masjid ini sudah kita lakukan Pak. Dan alhamdulillah insya Allah apa yang diaturkan Bapak-Bapak tadi sudah menjadi pemikiran kami bagaimana caranya kami untuk mensupport baik nanti dari DMI maupun nanti dari kelembagaan. Insya Allah kami minta doa restunya agar nanti saya bisa bermanfaat di warga masyarakat khususnya di Kapaniwon Berbah.
kegiatan kegiatan insya Allah yang kita sudah kita lakukan adalah sudah banyak, yaitu tidak hanya untuk membranding, tapi ini sudah untuk sosial. Ini kita sudah lakukan dari bersama-sama DMI, nanti pertemuan di masing-masing takmir di kelurahan, saya mohon nanti kita diundang dari DMI. Jadi apa permasalahannya, apa yang dipikirkan, apa usulannya, insya Allah itu menjadi geger kami. Tadi saya sudah matur dengan Pak Panewu, rasan-rasan, gila Pak, ini sudah semangat tuh. Mumpung sampai saya jadi Panewu yang gini, ayo diupai ini tenang. Dan ini saya sudah tadi ngobrol-ngobrol, insya Allah ini nanti mau saya sampaikan ke Kabupaten. Bahwasannya kendala apa, ada masalah apa, nanti insya Allah. Nanti saya paling menggalung tanda tangan nih Pak Panewu. Jadi nanti kita juga ke sana. Dan nanti kita ada hal-hal yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Kalau sudah mau cair aja kita sampaikan. Ya. Kalau tadi bilang konfirmasi, insya Allah enggak usah diminta, tetap insya Allah saya siap untuk masjid. Kalau untuk keagamaan, boleh tetap cocok. Pak Diri, rasa senang Pak Diri. Itu gak diagendakan. Karena saya menjadi anggota Dewan itu yang jelas dari gaji itu dikelola oleh tim, Pak. Jadi ini kita tidak apa ya, ini sudah menjadi janji saya, itu dikelola oleh tim. Jadi nanti tim kami dari Bahwanto Center itu nanti juga akan bekerja sama dengan DMI tentunya. Yang jelas kita akan kompakkan ke pengurusan DMI dulu. Pokoknya pengurus DMI kompak, aku semangat. Ketika takmir masjid ke kompak, insya Allah kami akan semangat. Matur mawon, enggak usah dibicarakan, nanti nek wong ngomong menit janji, ora usah ngomong sing penting metu Pak Siso lagi. Matur mawon. Nek biasane wong sok ngomong lah bakal metu Pak. Ora usah ngomong ning sing suki mati iki butak ning teko nggone ngoten nggih. Siap. Allahumma amin. Kalau kita cekap bagi mula tanggapan mula, pokoknya saya semangat untuk kegiatan-kegiatan di ketakmiran insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miknya ini kalau yang pegang pembawaan kok jadi keras gitu. Moga respon saya nih Pak Panel itu. Singi Gurubin dari Pak Dedi. Pertemuan dan masukan-masukan yang bagus sekali. Intinya nanti coba akan kita kompakkan dulu dengan grup WA sehingga kita itu sama-sama tahu ada kegiatan apa yang bisa dibagi. Lalu kemudian nanti kalau perlu memang setiap kelurahan itu ada perkumpulan tersendiri. Jadi perkumpulan DMI, entah nanti kita koordinasi dengan kelurahan, maka malam hari ini juga hadir Bapak dan Ibu Lurah, itu adalah dalam rangka hal tersebut. Karena saya juga mengerti bahwasannya jadi takmir itu bagaimana diungkapkan tadi, itu sok dipokso dari takmir. Saya jadi ketua DMI, itu dipokso. Saya sudah mau mundur, baru kerja mundur. Nah, tapi saya insya Allah karena kita bersama-sama untuk memajukan kita semuanya, nanti kita akan coba kita berkoordinasi dengan Bawanto Center, lalu dengan Panewu, lalu dengan Pak Kepala KUA, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Ya, di antara yang sudah dilakukan di MI, di ada buku kecil ini buku yang pada zamannya ketuanya Pak Agus Munawir ya almarhum. Nah, itu nanti kita akan coba gerakan semuanya, karena kalau memang kekuatannya di MI itu adalah salah satunya di antaranya legalitasnya dan lobby-lobbynya. Nah, pada malam hari ini kita akan membagi ini juga gratis dari Jakarta ya Pak.
dari Jakarta, tapi karena memang tidak bisa setiap masjid, nanti kita titipkan saja kepada Pak Lurah dan Bu Lurah, nanti atas kebijakan Pak Lurah dan Bu Lurah mau disampaikan kepada siapa. Insya Allah nanti akan kita kembangkan grup yang masih sedikit nih Bu, kan ada grup takmir itu tapi isinya masih 30-an. Nah dari situ nanti kita bisa koordinasi. Tur, kalau mau japri itu kan ada di situ nomornya semuanya. Itu saja yang saya sampaikan dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya nanti memberikan manfaat real kepada jamaah di tempat kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kedua kalinya, jadi memang DMP itu agar bisa berjalan itu memang ya harus kita bareng-bareng, ya. Gak bisa menjaga ke bahwa Toto itu ya gak bisa, kita harus kerja bareng. Jadi kalau biasa organisasi ada tingkat kapanewon, di bawahnya ada tingkat kelurahan. You know, itu biar lebih efektif terus sing tebih-tebih riko sing tekan keranggan siji itu Pak jelatren riko juga tidak terlalu jauh sehingga ada memang itu embrio dari DMI kelurahan seperti itu nanti tentunya ya gak bisa jaga ke Pak Lurah Bu Lurah sendiri okay. Kita nggak bisa jaga ke jangan jaga ke kapanewon panewu gitu ke ya kita bareng-bareng karena kita bukannya apa kita berbagi dengan kegiatan yang lain ke. Sehingga biar komunikasi kan intinya komunikasi deh ke. Komunikasi itu bisa lancar selain melalui media sosial ke. Tentunya kita juga bisa bertemu tatap muka, sehingga ini perlu ada embrio yang Kapanewon ini mulai kita buka lagi, gitu nggih. Ini mohon DMI Kapanewon masih ya belum maksimal, nggih. Kita juga intinya semangat dulu, nggih. Tapi kami harapannya yang tingkat kelurahan juga terbentuk embrio, terbentuk. Nggih, yang penting yang mau dulu. Jadi saya kira dari 150-an tadi dibagi 4 gitu ya, corona dibagi itu ya saya kira itu sudah cukup potensi. Kita bertemu itu kan untuk selain silaturahim juga kita bisa berbagi ya, tadi ada yang menyampaikan tentang apa penambahan lahan masjid gitu, itu akan kami tampung. Malah kemarin sudah saya dapat masukan dari tanah seberang malahan kan gitu yang di Al-Hikmah itu tadi saya juga kebetulan pas lewat sana ngisar di sana gitu ya. Itu hampir sama dengan yang keranggan satu yang di jalan tutup mana tadi gitu bener nih Pak ya itu jadi itu menjadi catatan kami juga nanti ya. Jadi insya Allah tapi saya nggak janji tapi kita akan berproses berupaya gitu ya. Jadi yang disampaikan apa tadi informasi silahkan ya, karena itu juga untuk amal baik kita semua. Tapi intinya itu permasalahan itu ya yo sing penting itu ampun sadek sanyet gitu gitu. Yang penting kita berproses ada apa saling bagi informasi tadi. Okay. Nah, yang pertemuan tadi mengharapannya itu tadi memang pertemuan itu nggih nek tadi bilang ada yang wah kan yang kapan yang ono transporte ya itu memang kita juga enggak saben anu itu kan itu paling setahun mimpinten itu sekali gitu. Jadi ya memang kita harus punya jiwa pengabdian juga kan tentu nggih. Jadi kita ini datang silaturahim dasarnya itu dulu kita silaturahim berbagi informasi saya kira tidak akan yang mengecewakan gitu. Tapi nek kita berharap yang hal-hal yang lebih gitu gitu itu nanti nek tidak tercapai ya akan mengecewakan sehingga monggo memang pertemuan-pertemuan tidak hanya ke berbasis masjid ini yang lain juga jadi
kayak di PKK ini kami juga kesulitan di PKK gitu, menurut Pak PKK itu juga nggak maksimal, belum maksimal itu anggarannya, sehingga kita ya memanfaatkan tadi kita mubeng di keluaran-keluaran ada semua, nah itu menjadi media kita bersama-sama, sehingga kalau di kaluran itu sudah ada medianya TMI yang berbasis masjid, nah tinggal nanti yang kampanye ini sambil mubeng tadi gitu, sambil mubeng, jadi sambil silaturahim, sambil berbagi informasi gitu, kita bisa lebih meningkatkan kapasitasnya sebagai takmir masjid dan dewan masjid Indonesia tadi. Oke, jadi ya emang nggak usah saklek-saklek dulu ya. Jadi yang mau dulu, ya, saya kira yang angkat musim boleh si mau nih Pak. Ya, tapi yang mau dulu nanti, saya kira potensinya di masing-masing masjid itu semua ada. Ya, kita itu nopo tuh naik pertemuan itu, gitu. Pertemuan paling ya bukan paling gitu, subuhan, gitu Pak. Ya kan itu kemampuannya masing-masing. Saya kira kita bergilir itu, saya yakin semua bisa, beban itu bisa lebih ringan, gitu. Ya mungkin sitik-sitik dari kelurahan ada, tapi nggak bisa seterusnya, gitu. Karena banyak yang dipengaruhi, harus berbagi dengan semua kegiatan. Mungkin jelas ya orang sing LPMK, enten sing RT/RW, enten sing BPK, gitu Pak. Enten sing Karang Taruna, bahkan itu kan semua harus didukung oleh kelurahan yang juga biayanya tidak sedikit, sehingga monggo ini yang kami sampaikan, sehingga pertemuan ini harapannya ke depan mau berapa kali Pak Ahmad itu dua kali betulnya sebulan dua kali bulan sekali maksudnya dua bulan sekali apa sebulan dua kali nek sebulan dua kali kaitannya saya pengurus maksudnya ini yang kita bisa bertemu dengan masing-masing DMI kelurahan lah dan tadi itu gitu paling tidak 3 bulan sekali itu bisa kumpul nah, apa mau berkumpul bareng seperti ini 3 bulan sekali gitu kelurahan monggo undang ya yang kelurahan ada tingkat kelurahan juga monggo nanti kebijakan dari kelurahan masing-masing gitu yang itu nanti monggo Bapak Ibu lurah bisa mengundang yang ya dipandang ikatnya semua dipandang ya bagus juga pokoknya monggo mabar gitu dipandang semua bagus diajar bukan kita baiknya bagaimana gitu sehingga bisa bersama-sama orang menjagake Pak Lurah Lurah toh apa jagake Pak Nehu toh jagake Pak Ahmad Pak Wanto gitu tapi kita bersama-sama karena ini kepentingan kita bersama bukan kepentingannya saya Pak Lurah Lurah Mbak Wanto ini kepentingan kita bersama untuk kebaikan kita bersama. Oke. Jadi kami mohon dukungannya itu sehingga pertemuan ini bisa terus kita berlanjut itu ya untuk kesejahteraan gitu masjid dan umat ya memakmurkan masjid dan kesejahteraan umat kita. Oke. Jadi itu monggo bisa di sambil di penggali sambil berjalan tapi nanti yang seperti ini 3 bulan gitu. Yang seperti ini 3 bulan gitu ya. Jadi sambil tetapi dalam perjalanan monggo. Nanti yang belum masuk grup bisa ada yang mengelola grupnya gitu ya. Dari semua mungkin alhamdulillah ya, bisa semua masuk di grup sehingga komunikasinya bisa lebih lancar seperti itu. Itu gimana ya? Itu kaitannya dengan yang ketemuan. Jadi yang apalagi tadi? Yang grup tadi. Pelatihan-pelatihan akses program. Ya, program itu jadi kayak tadi ada usulan motif dan segala macam. Ya monggo ini kami juga dibantu nih karena sudah banyak leaflet-leaflet buku itu masuk ke masjid gitu nih. Ada yang sudah maksimal, ada yang belum dan itu mudah juga mengaksesnya. Di googling-googling itu juga banyak ya sehingga sekarang ini tinggal kemauan kita gitu. Tadi kalau disampaikan Pak Ahmad tadi siapa ya? Jadi, ya? Jadi memang apa gitu harapannya itu kayak seperti ini walaupun ustadznya atau ustadzannya itu berbeda tapi materi yang didapat itu bisa runtut gitu selama ini kan tidak runtut jadi
di bulan baleni malah ada yang belum tersampaikan. Jadi ini sudah alhamdulillah sudah bagus ya. Jadi monggo ajang silaturahmi ini bisa kita teruskan untuk kemakmuran masjid kita ya, untuk jadwal rumah kita. Dan kami dari NIT Pak Bu tadi menyampaikan selebaran yang Masjid Al-Hikmah ini monggo dipesani malih masjidnya masing-masing, musholanya masing-masing yang masih bertanahnya berstatus tanah kalurahan, tanah kas kalurahan. Oke. Okay. Yang sejak nenek moyang sampai sekarang kono sing udek-udek walaupun itu tanah kas kelurahan, monggo mulai kita menggali untuk mengajukan izin. Oke. Okay. Kita mengajukan izin bagi yang tanahnya berdiri di atas tanah kas kelurahan. Oke. Okay. Jadi karena ada peraturan gubernurnya yang terbaru, bahkan kelurahan itu katanya dulu sing duwe tanahe itu juga harus izin sekarang. Nah, lapangan itu Kadisono itu juga harus izin gitu. Jadi itu semua yang berstatus tanah kas kelurahan itu semua harus berizin untuk agar kita itu tidak berhadapan dengan APH. Oke. Kami tidak menakut-nakuti atau mengancam itu tidak, tapi mari kami juga sudah mendata itu, tinggal sedikit kelihatannya yang berstatus tanah kas kelurahan dan belum berizin. Oke. Itu kami juga sudah kita data sehingga nanti dengan proses itu bisa kita selesaikan ya, sehingga dan tidak ada yang masjidnya terus tempat ibadah di amplopi tidak ada ya. Tapi izin itu memang harus berjalan agar kita itu juga sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Nanti ya, Bapak Ibu sama-sama nanti kita berproses, intinya mari kita jaga kondisi kondusivitas di kapal rubah yang sudah baik ini ya. Mari kita makmurkan masjid, mari kita tingkatkan sejahtera umat kita yang ada di masjid masing-masing. Nanti nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih nambahi untuk izin tanah-tanah khas desa atau tanah desa itu 4 bulan ke depan ini harus dilaporkan ke kelurahan. Lagi kan 6 sasi tapi mau kelewat kali bulan, Pak. Jadi 4 bulan ke depan ini wajib hukumnya ya, kami atau kita semua itu wajib melaporkan yang menggunakan tanah-tanah khas desa. Karena nanti kalau sudah lewat 4 bulan kita sudah sulit untuk mengurus itu. Itu kasih paluan atau abot ini. Jadi ini orang mandu itu orang, tapi ya tetap yang jelas monggo nanti kerjasama dengan kelurahan, dengan Pak Lurah, Bu Lurah, itu kita laporkan dulu biar dicarikan izinnya. Karena ini sudah dibuka, ini sebenarnya 6 bulan, tapi sudah kelong 2 bulan, tinggal 4 bulan ke depan. Ini ya, biar enggak untuk informasi dari Pak Camat, Pak Lewu seperti ini, nanti kalau tidak ada batas waktunya, nanti dikirain, loh, Dewi ini sudah ngomongin Pak Lewu ya, tapi kan batas waktunya tinggal 4 bulan ke depan. Demikian, matur suwun. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan respon dan responnya sangat baik, bagus sekali dari Pak Nawanto dan dari Pak Panewu dan dari Pak Lurah juga. Moga dipun penggali. Yang pertama adalah kaitan dengan pertemuan dan koordinasi kita, insyaallah akan segera akan dikoordinasikan. Waktunya kapan nanti akan diinformasikan. Yang kedua kaitan dengan asas program dan saran buat dari Pak Panewu asas program. Seperti tadi pelatihan-pelatihan mungkin akses juga dari danai dan istimewa dan seterusnya memang harus berkoordinasi berkolaborasi dengan pemerintahan ya, dengan desa, dengan kecamatan atau panelu dan dengan provinsi. Dan itu yang kuat itu adalah di DMI, di Masjid Indonesia, yang merupakan organisasi formal yang dari pusat sampai ke kecamatan itu ada. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian ya, namun cengkap ini pun jam 10
sedap. Dan ini ada langsung pemberian ya, langsung lo pandu mau biar cepat bahwa dari DRI memberikan buku khotbah ya, souvenir dan sekaligus buku khotbah kepada ya, Pak Lurah, Pak Panewu, kemudian Pak Kauan secara simbolik ini jadi dipun monggo Pak. Ada yang mau tuh berdiri. Bawa atas. Bawa atas sekalian. Nah, di pun tadi itu di abadikan. Ya sekalian. Terus foto bareng makan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan shakirin. Allahumma hamdan na'imin. Allahumma hamdan wa fi'ama wa ikram mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israel wa sayyidina Israel wa amaludil ashmu ala al-malaikatil muqarrabin wa ala jamil amya wal mursalin salawatullah wa sallamu alaihi ajma'in. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ufir lana ma'amadhiya wa asina karami. Allahumma fi dunubi wali-walikina wa khamunna marabbayna syukara munjadil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al-akhiyya ibn al-Hawwan birahmatika ya rahmah wa'akimin Rabbana bolanna khusana wa ilan ta'ukir lana wa terhamdulna kulana al-khasirin Rabbana atina billadunga rahmah wa ajilana min amrina rushada Allahumma nurukubana binuri hidayatika kama nawrat al-ardu binuri syamsika hamdan rahmatika ya rahmah wa'akimin Allahumma khasir maqasidana wa maqasidahum anta muhasil ya Allah wa la muhasil anta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyun wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadana Allah wa iyyakum la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.